Sri Rahajeng Widyastuti awalnya datang ke Pontianak untuk urusan pekerjaan. Namun, pembatasan aktivitas transportasi membuat warga DKI Jakarta ini harus tertahan hingga 3 minggu di Pontianak. Sri pun harus meninggalkan 4 orang anaknya, termasuk si bungsu yang baru berusia 9 bulan. Sri telah mengupayakan sejumlah syarat untuk dapat pulang ke rumah. Ia telah mengantongi hasil rapid test dan swab test yang hasilnya negatif. Namun, ia masih kekurangan surat dari RT. Kenapa begitu saya sudah melengkapi surat yang disesuaikan dengan protokol pemerintah, kenapa sekarang dipersulit lagi? Padahal dari Menhub-nya sudah tidak dipersulit moda transportasi. Saya ini pengen balik ke Jakarta, kenapa dipersulit? Karena saya bukan penduduk sini. Dia minta lagi surat dari lurah, sedangkan di sini bukan domisili kita. Kalau lurah ini dipersulit, gimana coba? Selama di Pontianak, Sri harus tinggal di hotel dengan biaya yang ia tanggung sendiri. Sri berharap dapat segera pulang untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.